Ya, ini dia momen berpapasan atas dan bawah berjalan searah. Cantik sekali ya. Sama-sama CC berjenis atau berlivery vintage ya, CC 201 dan CC 200. Assalamualaikum teman-teman, nonton lagi video Kereta Densa. Ya, Kereta Densa sedang berada di bukit nih. Ini layout miliknya Babe Endang Kusmana di Balai Yasa Depok. Ya, di bawahnya ada kereta api rangkaian pupuk dan semen. Kereta Densa akan mengitari layout ini dari atas ke bawah, turun, ya, naik lagi ke atas. Kita jalanin dulu. Ya, yang dicari dari rolling ini adalah momen berpapasan dengan kereta api rangkaian pupuk Sriwijaya dan semen yang ditarik oleh lokomotif yang sama-sama berlivery vintage. Kalau Kereta Densa membawa dengan lokomotif CC 201 vintage, sedangkan kereta api angkutan pupuk dan semen itu berjenis CC 200. Ya, nanti akan dicari dulu. Nah, ini dia momennya. Ya. Terlihat tadi sekilas ya lokomotif CC 200. Nanti kita akan coba cari dua. Di bawahnya juga ada nih vintage CC 201 DC analog. Kalau Kereta Densa baterai. Bodinya lepas. Oke, sudah dibetulkan. Ya, ini adalah salah satu layout favorit saya, favorit yang sering punya bagus lah. Jadi favorit saya karena di sini jalurnya ada dua ya, di bawah dan di atas. Ya, ini dia lokomotif BB. Oh, BB lagi salah. CC 200 ya. Berlivery vintage. Ya, nanti akan berpapasan. Ini berpapasan dengan CC 201 vintage. Ya, berpapasannya tapi masih jauh ya. Nanti akan kita cari lagi momen yang berpapasannya dekat. Oke. Ya, ini dia momen berpapasan atas dan bawah berjalan searah. Cantik sekali ya. Sama-sama CC berjenis atau berlivery vintage ya, CC 201 dan CC 200. Nah, CC 200 ini sudah tidak berdinas lagi ya, sudah pensiun dan hanya menyisakan miniatur keretanya ini. Ya, ini dia. Tetapi angkutan semennya ada di bawah dan Kereta Densa ada di atas. Oke. Indah sekali. Ya. Berputar di tikungan besar. Ya, ini dia CC 200 yang merupakan pabrikan Amerika General Electric ya. Buatan tahun 1953 dan sekarang sudah tidak berdinas lagi. Ya, Kereta Densa melewati flyover jalur atas dan akan naik nih. Ya, itu dia angkutan pupuk dan semennya. Kita coba lihat dari sini nih. Kereta Densa CC 201 vintage. Ya. Masih kita mencari momen-momen berpapasan lagi ya. Ya, ini dia. Ya, keren sekali ya, indah ya. Di tengah-tengahnya ada DC analog CC 201 vintage dan kereta api Pusri semen, pupuk Pusri dan semen ini adalah koleksi dari Bang Jamil dari channel Mill Train. Ya, ini dia.
berpapasan. Kembali berpapasan agak jauh ini. Ya, kereta Densa nanjak lagi. Dan di bawahnya ada CC 200 koleksinya Bang Jamil. Berhenti, kayaknya udah selesai dia. Jalan lagi ya, ketemu lagi. Nah, ini papasan atas bawahnya silang ini. Oh, bagus sekali. Dan nanti bertemu lagi lokomotif dengan lokomotif berdampingan. Indah sekali nih. Berjalan beriringan antara dua lokomotif tua, yang satu masih berdinas CC 201, yang satunya CC 200 sudah pensiun. Ya, yang CC 200 sekarang posisinya ada di Museum Ambarawa ya, salah satunya. Ya, keren sekali, indah sekali. CC 200 menarik rangkaian pupuk Sriwijaya dan semen yang ditutupi oleh terpal dan akan bersilangan lagi di sini. Wow, keren. Mantap sekali. Mantul. Ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.